kita nggak bisa bercinta lagi. Aku nggak mau dengar. Jadi kita tidak mampu melakukannya lagi. Saya kau menggunakan untuk menangani. Mulai hujan sepertinya. Hujan masalah mungkin. Lebih baik tinggal saja. Lepaskan penutup kepala itu. Kamu gak bisa makan jelly almond kalau seperti itu. Ada yang jual jelly-jelly. Ada yang jual roti-roti Natal di depan 7-Eleven saja. Aku hampir saja membelinya. Tapi kemudian kupikir biasa banget dan gak menarik untuk membeli kue Natal di saat Natal. Tapi mereka juga jual jelly-jelly almond dengan potongan harga 30 yen. Kamu tak mau? Baiklah, aku akan memakan keduanya kalau begitu. Aku mau. Sayoko melepaskan penutup kepalanya. Tatsuro dan Sayoko mulai makan jelly almond. Kamu mulai perjalanan kapan? Selasa. Kamu boleh minum di hari itu. Aku akan berdiri dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Sampai di rumah pasti sampai sekarang. Kapan kamu keluar dari rumah ini? Akhir tahun ini. Penutup jendela geser itu bergerak kembali. Suara itu terdengar seperti cerita. Menurutku, rumah ini semakin bertambah tua dan grey. Amin ya. Tentu saja. Tahun baru nanti apa acaramu? Aku akan mengunjungi orang tua. Kita nggak mungkin nonton acara musik pesta tahun baru di TV sama-sama lagi tahun ini. Kamu mau telepon aku tahun baru nanti? Iya. Telur orak-arik isi nasi goreng buatanmu itu, aku juga nggak akan bisa makan itu lagi. Sudah seharusnya kamu menyiapkan sarapanmu sendiri. Harus ada salmon dan ikan kembung panggang di dalam kulkasmu. Panasin dulu sebelum mau sarapan. Juga udang spesial yang biasanya kamu panaskan buatku setiap kali kamu usah rumah. Ada mie udang instan, mereknya Kota Kici. Sepertinya nanti aku harus membeli microwave. Sebaiknya kamu juga beli mesin cuci. Karena yang lama itu bunyinya sudah berisik sekali kalau dipakai. Benar. Kenapa? Kita malah lebih sering bercakap-cakap sejak kita memutuskan untuk berpisah. Karena ada banyak hal yang harus diselesaikan, ada benda-benda yang harus kita bagi. Sedikit demi sedikit aku akan terbiasa hidup tanpa kamu. Aku. Apa? Aku pernah selingkuh sekali. Sebenarnya itu bukan selingkuh. Perempuan itu duduk di sebelahku di salah satu bar. Seingatku, dia bilang kalau usianya sama seperti usiaku. Rambutnya dicat coklat muda, terkesan ada kambangan gitu. Gak usah cerita dengan detail, aku gak mau membayangkannya. Jadi kamu bercinta dengan perempuan itu?
itu malah langsung di tag. Biarin, cerita aja deh. Kami pergi ke tempat karaoke. Lalu karena kebawa emosi, kemudian kami pergi ke hotel. Tapi aku gak keluar. Katanya keluar ke hotel. Pergi, tapi gak keluar. Maksudmu, kalian gak bercinta? Kami bercinta, bercinta, tapi aku gak keluar. Kamu gak bisa ereksi? Aku bisa. Oh, kalian bercinta, tapi kamu gak keluar. Singkatnya begitulah. Entah itu dalam waktu singkat atau lama, begitu maksudmu? Apakah itu selingkuh? Jelas itu selingkuh. Iya. Aku merasa bersalah pada waktu itu. Meskipun hubungan kita kan sudah gak punya masa depan. Aku masih saja merasa bersalah. Sudah beberapa saat aku gak melakukan hubungan seksual. Tapi aku sama sekali gak bisa menikmatinya dan gak bisa keluar. Aku menyesal sekali tak melakukannya. Kamu menyesal karena perempuan itu, bukan karena aku kan? Bukan begitu. Aku gak menyalahkan kamu kok. Toh kita juga sudah bisa. Aku membandingkannya denganmu. Bibirmu lebih lembut. Dan sudahlah. Bagaimana rasanya saat pertama kali kita melakukannya? Sudah. Aku ingat desakmu tiap kali aku menyentuhmu. Sudah cukup. Tak suruh menyambar tangan Sayoko dan berusaha menarik tubuh perempuan itu mendekat. Sayoko menampi tangan Tak suruh. Sambil merangkak, Tatsuro mengejar Sayoko. Sayoko! Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba? Sayoko berusaha menghindar sambil merangkak. Tatsuro mengejarnya juga sambil merangkak. Berhentikan! Kamu aneh sekali, Tatsuro! Aku ingin! Enggak! Hentikan, Tatsuro! Tatsuro berusaha merobek pakaian Sayoko. Sayoko melawan. Hentikan, Tatsuro! Kenapa kamu gak mau? Pokoknya enggak! Kenapa? Kenapa? Sayoko berusaha melepaskan diri dari Tatsuro. Tatsuro melorotkan celananya. Katamu kamu tadi ingin bercinta denganku. Bajingan. Tatsuro menyudutkan Sayoko sambil menyeret celananya. Kamu tadi bilang kamu ingin bercinta denganku. Tapi gak seperti ini. Tatsuro memeluk Sayoko rat-rat dan berusaha menciumnya. Sayoko menampar Tatsuro. Aduh sakit. Jangan. Hentikan. Hentikan. Kamu yang berhenti. Tatsuro dengan gigi menekan Sayoko. Dia membalikkan tubuh Sayoko. Tiba-tiba Sayoko mematuk seperti menyerah. Tatsuro mencium Sayoko. Sayoko tidak merespon. Tangan Tatsuro mulai menggerayangi payudara Sayoko. Jangan. Sayoko memalingkan wajah. Baiklah. Tatsuro melepaskan Sayoko dan menggunakan celananya kembali. Mengerikan. Ini mengerikan. Apa maksudmu? Kamu gak bisa melakukannya denganmu. Bukan begitu. Jika kamu melakukannya dengan lebih mesra. Ah, sama saja. Enggak. Kita sama-sama gak bisa melakukannya. Enggak, kita bisa melakukannya. Lalu kenapa kamu tadi menolakku? Kamu itu gak bisa melakukannya. Kamu salah. Kamu merecokiku dengan urusan seks. Tapi sebenarnya kamu sendiri gak bisa melakukannya. Kamu salah. Selama ini, aku menahan diri karena kamu menolakku. Aku menyewa video-video porno dan masturbasi ketika aku yakin kamu sudah tidur. Menyembunyikan isunya di antara sama-sama lain. Menyedihkan sekali. Lalu, tiba-tiba saja kamu berbicara tentang seks, seks. Enggak, menurutku kamu sebenarnya enggak menginginkannya. Seks hanyalah alasan. Kita bukannya berhenti melakukan hubungan seks. Kita hanya enggak mampu melakukannya lagi. Jangan. Kita enggak bisa melakukannya lagi setelah anak kita mati. Jangan bawa itu. Kita enggak bisa berbicara. Kita enggak bisa membicarakan anak kita. Jadi akhirnya kita enggak berbicara sama sekali. Bilang jangan. Saat kita berpelukan, kita merasakan kesedihan itu. Sehingga kita enggak bisa bercinta lagi. Aku gak mau dengar. Jadi kita tidak mampu melakukannya lagi. Sayoko mengenakan penutup kepalanya. Sayoko, benarkan. Selama ini kita menghindari perbincangan ini. Tapi tidak selamanya kita bisa menghindarinya.
ada banyak orang yang bisa sembuh dari trauma keguguran dan punya anak lagi. Dokter bilang setelah 6 bulan kamu bisa hamil lagi. Sekarang sudah 2 tahun. Lepaskan benda itu. Lepaskan. Aku gak bisa melupakannya. Akulah yang menderita. Akulah yang kesakitan. Dari sini, dari dalam tubuhku ini, bayiku ditarik keluar menggunakan tang. Kepalanya tersangkut dan butuh waktu lama sekali untuk mengeluarkannya. Logam yang dingin itu memaksa masuk. Tubuh dan hatiku berderap patah. Rasanya mengerikan dan menyakitkan, dan aku berteriak. Aku gak mungkin melupakannya. Gak mungkin. Kamu gak ngerti. Kamu gak mungkin ngerti. Di lorong rumah sakit itu, sambil duduk di bangku, menurutmu apa yang aku rasakan saat itu? Dokter bilang kalau mereka nggak bisa memberimu obat penahan rasa sakit dan harus mengambil janin itu dengan paksa karena kandunganmu sudah 15 minggu. Aku mendengar kamu berteriak di ruang bersalin itu. Dokter dan para perawat terus-menerus bilang kepadaku, jangan khawatir, keadaannya akan baik saja. Aku hanya berharap bayi itu bisa segera keluar secepat mungkin. Aku hanya bisa menunggumu mengeluarkan bayi yang sudah tidak bisa keluar secara normal. Sudah jelas, bayi itu mati. Akhir ketubanmu pecah dan proses persalinan mulai. Jadi lebih baik kalau kamu mengeluarkannya secara alami. Menggelikan, bukan? Diminta untuk melahirkan bayi yang sudah mati. Prosesnya berlangsung dari pukul 3 pagi dan berakhir pukul 6 lebih 5. Rasanya lama. Lama sekali. Dokter itu mendatangiku dan berkata, menurutku, istrimu tak akan punya tenaga untuk melihat bayinya. Bisakah Anda melihatnya dan memastikannya? Bayi itu terbungkus kain kasar, tangannya berlipat di dada, jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Bayi kita laki-laki. Enggak usah cerita. Tubuhnya jauh lebih kecil dari yang kuharapkan. Tapi sudah menyerupai manusia. Dia juga punya penis. Tingginya 17 cm, beratnya 80 gram. Hidungnya seperti hidungku. Dan matanya dan mulutnya seperti mulutku. Matanya tergantung rapat. Jadi aku gak sempat melihat siapa matanya. Hentikan, aku tak ingin mendengarnya. Aku memeluknya erat-erat dan hatiku terus-menerus tergerak olehnya. Kenapa, Mak?
hatinya gak mau terbuka dan menatapku. Pikirku saat itu. Kenapa baru sekarang kamu cerita? Sebenarnya aku gak mau cerita. Kamu mengalami masa-masa lebih berat dibandingkan denganku. Jadi aku memilih untuk tidak menceritakannya kepadamu. Tapi aku juga dokter itu bilang kalau 10-15% kehamilan mengalami keguguran. Menurutku dia berusaha untuk menghiburku. Tapi waktu itu aku bertanya padanya, lalu bagaimana cara Anda mengukur prosentase kesedihan saya sekarang? Prosentase? Apa bisa diukur dengan prosentase? Nggak mungkin kan? Ketika aku masuk ruang bersalin, kamu tidak mematuh, dan aku nggak tahu harus melakukan apa kecuali tersenyum. Dengan begitu tolong dan mengatakan hal-hal seperti ini. Kamu terlihat lebih segar dari yang membayangkan. Kalau saja waktu itu kamu langsung menangis. Aku gak bisa nangis. Kalau aku menangis, aku pasti berkeping-keping seperti kaca. Aku bisa merasakan kesedihanmu waktu itu. Aku jadi berpikir, seandainya aku lebih hati-hati, tentu hal itu gak akan pernah terjadi kan? Jadi jika aku menangis, jangan salahkan diri kamu. Siapa lagi yang bisa aku salahkan? Tinggal di rumah sakit rasanya seperti berada di neraka. Aku satu kamar dengan seorang perempuan yang baru saja melahirkan. Dia berkata padaku kalau itu adalah proses persalinannya yang ketiga. Dua anaknya yang lebih besar dan suaminya yang gendut mengunjunginya. Dan mereka terlihat begitu berbahagia. Lalu ada perawat yang bertanya pada kami, bagaimana dengan rasa sakit yang muncul setelah proses persalinan? Tapi makna pertanyaan itu benar-benar berbeda bagi perempuan itu dan bagiku kan? Saat dia tampak mengasihani aku, situasinya jadi tambah buruk. Bangsal pediatri di rumah sakit itu terletak di seberang lorong dan aku bisa mendengar bayi-bayi yang menangis. Apa bedanya bayi-bayi itu dengan bayiku yang sudah mati? Kenapa rasanya ada sesuatu yang salah? Apa itu salahku? Aku terus-menerus bertanya, kenapa? Aku gak bisa tidur, jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus berulang setiap malam. Seperti seonggok batu. Aku harus mengubah hatiku menjadi seonggok batu. Atau aku gak akan sanggup menanggungnya. Aku ingin kita berpelukan erat-erat dan berterikat, terisak-isak seperti anak-anak. Seharusnya kita melakukan itu dari dulu. Seharusnya kita berpelukan dengan erat dan menangis. Sayoko melepaskan bentuk kepala berbentuk binatang. Gak bisa ya. Kita mencoba lagi. Kita gak perlu bercinta. Aku cuma ingin kamu tetap tinggal bersama aku. Enggak. Itu gak mungkin. Apa yang ingin kamu perlu? Itu saja. Sebelum berangkat ke toko makanan, aku hanya ingin minta kamu peluk dan cium. Enggak. Aku gak akan minta apa-apa lagi kok. Ya, kita gak bisa melakukannya. Ngerti kan? Iya, ngerti. Penutup jendela geser bergerak.
saat saudara menuangkan sake ke dalam kan dan meletakkannya ke